Met Niesbad. Coca-Cola, Call Rock Nation. Coca-Cola, Call Rock Nation. We can work together. Oké, okay, Bart. Ja, maar als ik kan kiezen tussen Coca-Cola of Heineken, wat drink je dan het liefst? Dat is iets anders. Romelu Lukaku ikut singkirkan botol bir Heineken, tapi minta DL ke Coca-Cola. Romelu Lukaku tak mau ketinggalan ramai-ramai botol Coca-Cola dan Heineken di konferensi pers Euro 2020. Dia mengikuti tren dengan menyingkirkan botol Heineken, tapi meminta DL kerja sama ke Coca-Cola. Aksi itu ia lakukan saat melakoni jumpa media usai laga Denmark vs Belgia. The Belgian Red Devils memenangi duel itu dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri tampil di babak 16 besar Euro 2020. Lukaku yang tidak mencetak gol mendapat kehormatan sebagai Man of the Match pertandingan tersebut. Saat melakoni konferensi pers, Lukaku menyebut nama Coca-Cola dan menyampaikan permintaan untuk menghubungi perusahaan agensi Rock Nation yang bekerja sama dengan striker Belgia itu. Coca-Cola, hubungi Rock Nation. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ucap Lukaku sambil tersenyum. Menariknya, usai memberi pesan kepada Coca-Cola itu, Lukaku menyingkirkan botol Heineken. Ia memindahkan jauh botol Heineken yang semula ada di depannya. Sejumlah pemain di Euro 2020 menjadi pusat perhatian usai menyingkirkan botol minuman sponsor turnamen saat menghadiri konferensi pers. Cristiano Ronaldo menjadi yang pertama melakukannya dengan menyingkirkan botol Coca-Cola dan mengajar orang-orang minum air putih. Setelahnya, ada Paul Pogba yang menyingkirkan botol Heineken. Ini disebut-sebut karena Pogba seorang Muslim yang tidak minum alkohol. Kemudian ada Manuel Locatelli yang mencontoh Ronaldo dengan menjauhkan botol Coca-Cola dan meletakkan botol air putih di depannya. Aksi para pemain memindahkan minuman sponsor Euro 2020 tak luput dari perhatian UEFA. Mereka mengancam akan memberikan denda kepada tim yang pemainnya bertindak demikian.